Kak, bikin vlog sembahyang ke Besakeh. Oke. Ya, ini pamitan dulu sama majikan. Terus langsung jalan dari jam 4 subuh, cuy. Lihat tuh, macet banget, cok. Besakeh juga sekarang udah punya tempat parkir khusus, cuy. Tuh, lihat tuh, bertingkat-tingkat. Jadi ini tuh bangunan baru, cuy. Langsung aja kita masuk. Dan ini kenapa ya lagi si bocil nggak pakai sendal, cuy? Eh, si balsik ya. Jadinya beli deh di sini. Jadi aku kesini sama keluarga kecil aku. So, ini mama aku. Terus, ya, ini ngaca-ngaca dulu, cuy. Di sini kalian bisa lihat langsung pemandangan Gunung Agung, cuy. Nah, kita jalan nih ke Pura Besakeh. Nah, ini bocil emang nggak mau dipegang, cuy. Pagi-pagi udah lapar, cok. Itu apa lagi digantung, ya ampun. Asal kalian tahu ya, di Pura Besakeh itu banyak sekali ada pura-pura, cuy. Nah, di sini aku udah sampai di Pura Goraja namanya. Sumpah di sini adem banget, cuy. Nih, kalian dengerin. Abis itu kita naik lagi untuk sembahyang. Jadi ini tampak luar Pura Besakeh, jadi kayak ada taman-taman gitu, cuy. Nah, kita naik lagi, kita cari pedarman pase. Jadi pedarman di Pura Besakeh ini banyak, cuy. Salah satunya pase. Nah, emang setiap tahun kalau pase itu selalu macam